baju apa, Mas? Terus kamu kenapa baru bilang sekarang? Kenapa gak dari tadi? Ya, kan aku lagi nyoba-nyobain dulu. Ya udah kamu pakai yang ada aja deh. Atau enggak pakai yang ini aja, ya? Gendut. Aku kelihatan gendut. Siapa yang bilang gendut? Ya kan aku lagi hamil, Mas. Pasti kelihatan gendut. Enggak ada yang bilang kamu gendut. Tapi kalau ada yang bilang kamu gendut, berurusan. Aduh, baunya enggak enak banget sih. Tapi demi anak, gak apa-apa deh. Sayang, kamu udah pulang? Nih, aku udah minum buah bitnya. Siapa yang kirim? Hah? Yang kirim? Siapa yang kirim beetroot-nya? Ya kamu lah, sayang. Aku gak mungkin kirim. Aku baru aja beli. Barusan aku kasih ke mama. Mama juga bilang kalau beetroot-nya ada yang ngirim. Ini gimana sih, sayang? Ya aku pikir yang ini yang kamu beli, kan aku chatnya cuma ke kamu. Ada beetroot, Pak. Wah, barusan dibeli sama Mas yang itu semuanya. Halo. Apa kabar? Baik. Duluan ya. Kamu ada kontak ke Ricky? Apa sih, sayang? Kau tuh kalau ngomong yang benar deh. Ngapain aku minta buah bet sama dia? Kamu tuh kenapa sih curigaan terus sama aku? Ya memang ini mencurigakan. Tapi aku harus cari tahu. Kenapa ya? Nino kok kayak curiga gitu sama gue? Terus buah bit ini kalau bukan Nino yang beli? Terus siapa? Nah, yuk. Kamu cantik banget. Mama juga cantik kok. Kamu udah siap sekarang? Udah. Berangkat yuk. Yep. Andin kok lama banget ya? Sabar, mungkin dia lagi mual-mual lagi. Coba kamu cek aja deh. Sabar ya. Cantik banget. Andin. Andin. Kamu udah siap belum? Mama sama Rena dari tadi udah nungguin di depan loh. Bentar, Mas. Kamu dari tadi... Kamu kenapa sih? Mual. Andi, dari tadi ngapain? Belum ganti baju. Dress-dress aku yang bagus udah gak pada muat. Aku bingung mau pakai baju apa, Mas. Terus kamu kenapa baru bilang sekarang? Kenapa gak dari tadi? Ya kan aku lagi nyoba-nyobain dulu. Ya udah kamu pakai yang ada aja deh. Atau gak pakai yang ini aja, ya? Gendut. Aku kelihatan gendut. Siapa yang bilang gendut? Ya kan aku lagi hamil, Mas. Pasti kelihatan gendut. Gak ada yang bilang kamu gendut. Tapi kalau ada yang bilang kamu gendut, berurusan sama saya. Tapi jelek pakai baju ini. Udah, gak apa-apa. Ayo. Oh, gak mau. Udah ditunggu. Ini udah jam berapa, Andin? Hei, hei, hei.
Ya ada apa sih? Kenapa? Ini Andin, Ma. Belum ganti baju, belum siap-siap dari tadi. Gak ada yang muat katanya bajunya. Iya, Andin kan lagi hamil. Pasti baju-baju yang biasa tuh agak gak nyaman dipakai. It's okay. Oh, yuk, pilih baju Mama. Beneran, Ma? Iya, bener dong. Yuk, come on. Let's go. Mama. Semoga ada yang kamu suka. Aku ngerepotin mama ya. Gak sama sekali dong. Gak sama sekali. Ya, mau beli dulu ya. Semoga kamu suka dan ada yang nyaman kamu pakai. This is pretty though. Satu hair. Ini ada ini. This color suits you. Ini juga cantik sekali. This is my favorite color. Apa aja sih, Ma? Yang penting muat dan gak terlihat gendut sih. Penutup ini nih. Oh, sayangnya mama tuh. Aduh, kamu gak usah mikirin gendut deh. Ini kayaknya nih, I love this color, emerald green. Dan anak papa cantik banget, mau kemana sih? Alina, look who's coming. Hey, sayang. Baju ini enggak pas. Serius, kamu jangan bohong. Enggak gendut sayang. Bilang dong, jangan cuma bilang enggak, bilang istri kamu cantik. Perempuan hamil kan more sensitive. Kamu cantik pakai itu. Makasih, Ma. Kan problem solved. Yuk, let's go. Tas mama sama. Oh, iya. Yuk, oke. Okay. Let's go, sayang. Hai, sayang. Yuk. Yuk. Bagus ya. Duh, Sa? Kamu ngapain bawa vas gitu? Ya ampun, ini berat nggak? Biar mama bantuin ya. Nggak usah, Ma. Nggak apa-apa kok, aku aja yang bawa. Ini buat apa sih, sayang? Ini loh, Ma. Nino itu ngasih aku bunga. Jadi sekarang aku mau pajang di kamar aja. Aku taruhin air biar awet gitu lah. Oh gitu. Memang Nino itu sayang banget sama kamu, apalagi sejak kamu hamil, sayang. Aduh, dia tuh perhatian banget, mama seneng deh. Beliin bunga, beliin buah. I'm so happy for you, sayang. Iya, Ma, aku juga bahagia banget kok. Aku kamar ya? Iya, sarannya. Ricky mau apa lagi sih? Tapi kalau gue gak angkat, bisa-bisa dia terus-terusan nelponin gue. Nino kayaknya masih lama. Gue angkat aja deh. Apa kabar, cantik? Mau apa lagi? Gimana kelas 6-nya? Fun gak? Bunga yang gue kirim udah terima juga kan? Terus buah bitnya? Udah juga kan? Jadi lo... Kenapa? Kaget? Lo pikir itu semua perhatian dari suami lo? Come on, Sa. Itu semua dari gue. Lo denger ya, Ri. Jangan pernah kirim apapun lagi ke gue. Dan jangan pernah berpikir kalau gue mau cerai sama Nino. Dengar
asal lo tau. Anak yang dalam kandungan gue ini adalah anak gue sama Nino. Karena handphone mama beberapa kali kena hack. Nomor mama dipakai-pakai sama orang. Jadi ya udah mama ganti sama nomor yang baru. Apa kamu yang meminjam handphone mama? Jawab papa. Iya. Mama udah bohong. Padahal benar, Elsa gunakan HP mama untuk masuk ke emailnya Roy. Dan sekarang, apa aku masih bisa percaya sama mereka? Makan yuk, udah siap. Papa. Kenapa kamu harus bohong sama aku? Maksud kamu? Elsa sudah mengaku sama...